Hai. Halo Bunda, kita lagi cari-cari tanaman. Abinaya, bantu Bunda. Halo Bunda, kita lagi cari-cari tanaman buat di rumah sama Ricci di bawah sinar matahari yang sungguh terik ini. Ketawa. Oh, ketawa kenapa? Kembali lagi bersama Abinaya Bantu Bunda. Siapa nih Bunda yang selama di rumah aja jadi punya hobi tambahan, koleksi tanaman? Wah, sama dong kayak Ibu Pika yang jadi hobi buat tambah tanaman di rumah. Kali ini sih Bu Pika pinginnya cari tanaman yang tinggi-tinggi dan biar makin rimbun gitu, kelihatan seger deh di rumah. Kalau lihat yang hijau-hijau gini, jadi refresh kan Bun? Pikiran jadi lebih tenang dan pastinya nggak mudah marah-marah. Lumayan bisa buat hiburan selama di rumah aja. Ibu Pika beli tanamannya juga deket-deket rumah aja kok Bun. Jadi nggak perlu jauh-jauh, cukup sebentar dan cari yang nggak terlalu rame. Setelah berpanas-panasan dan tadi ngurusin tanaman seharian, sekarang waktunya Ibu Pika buat perawatan. Habis dari beli tanaman nih Bun, tadi Ibu Pika sudah ganti baju nih. Sekarang saatnya Ibu Pika perawatan. Wajah Ibu Pika menggunakan produk dari Scarlet Whitening. Yuk ikutin Ibu Pika merawat wajah menggunakan Scarlet Whitening. Oke Bunda, untuk rangkaian yang pertama kita gunakan facial wash-nya dulu. Di dalam facial wash ini mengandung glutathione, vitamin E, rose petals, dan aloe vera. Glutathione sendiri berfungsi untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas, serta mencerahkan kulit. Vitamin E berfungsi untuk melembabkan kulit, membantu mengatasi peradangan dan menenangkan kulit. Ada juga rose petals yang berfungsi untuk menyegarkan kulit wajah. Aloe vera yang berfungsi untuk menenangkan kulit dan meredakan peradangan kulit, serta melembabkan dan haluskan kulit wajah. Cara pemakaiannya, tuang secukupnya facial wash ke telapak tangan, lalu usap secara merata ke seluruh wajah. Kemudian bilas. Gunakan facial wash secara rutin setiap hari, pagi dan malam, untuk hasil yang lebih maksimal. Setelah kita membersihkan muka menggunakan facial wash-nya, kita pakai Brightly Ever After Serum. Jadi Bunda, untuk serum dan krimnya ada dua series. Yang pertama ada Brightly Ever After Serum untuk kulit wajah normal atau segala tipe, dan ada juga acne serum untuk kulit yang berjerawat. Di dalam Brightly Ever After Serum ini mengandung phytovitamin, glutathione, vitamin C, niacinamide, dan lavender water. Karena wajah Ibu Pika sedang normal, jadi Ibu Pika menggunakan serum yang Brightly Ever After Serum. Manfaat kandungan dari Brightly Ever After ini, yang pertama adalah lavender water yang berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Ada phytovitamin yang mencerahkan wajah dalam waktu singkat dan aman di kulit tanpa membuat iritasi. Niacinamide melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan mencegah kanker kulit melanoma. Ada glutathione yang berfungsi untuk mencerahkan dan membuat kulit menjadi lebih glowing. Vitamin C sendiri yang berfungsi untuk menghilangkan flek dan bekas jerawat. Untuk cara pemakaiannya, teteskan 2-3 tetes serum. Kalau Ibu Pika, teteskan dulu di tangan, lalu diusap dan dipijatkan secara merata di kulit wajah dan diamkan beberapa saat agar serum bisa meresap ke kulit wajah. Oke Bunda, selanjutnya setelah menggunakan serum, kita gunakan krimnya. Kalau ini Ibu Pika tadi gunakan serumnya Brightly Ever After Series, berarti krim wajahnya juga yang Brightly Ever After Series. Day Cream dan Brightly Ever After Night Cream.
Ibu Pika pakai yang night cream ya Bunda, karena ini sudah malam. Untuk kandungannya sendiri dari Brightly Ever After Cream Night Cream ini ada glutathione, membuat kulit tampak lebih cerah, bersinar, dan warna kulit lebih merata. Niacinamide, mencerahkan kulit wajah. Natural Fit C yang berfungsi untuk melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet. Ada hexapeptide A atau hexapeptide 8 yang mampu untuk mengurangi kerutan di wajah. Pore Away yang mendukung perlindungan kulit dan memperbaiki tekstur dengan membuat pori-pori terlihat lebih kecil. Green Caviar yang berfungsi untuk melawan dehidrasi. Ada Aqua Peptide Glow yang berfungsi untuk meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar. Cara pemakaiannya, aplikasikan ke wajah yang bersih dan kering atau setelah pemakaian serum. Pijat lembut sampai merata. Untuk Brightly Ever After yang day cream, ini ada glutathione, rainbow agave, meningkatkan kecerahan dan mengurangi ketidaksempurnaan pigmen. Ada rosehip oil yang kaya asam lemak esensial dan antioksidan untuk menyembuhkan luka. Pore Away untuk mengencangkan pori-pori. Triceramide, anti penuaan dan anti kerut. Aqua Peptide Glow berfungsi untuk meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar. Oke Bunda, terima kasih sudah nemenin Ibu Pika hari ini dari beli tanaman sampai perawatan menggunakan produk dari Scarlet Whitening. Face care-nya ini Bunda bisa membelinya di bawah sini. Ini all varian, harganya Rp75.000, jadi tetap aman di kantong kan Bun. Oke Bunda, terima kasih sudah menonton video Ibu Pika kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Selalu ingat untuk subscribe, like, komen, dan share ya Bunda. Terima kasih, sampai jumpa.